Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka Anda sedang mengawinkan prebiotik sama probiotik dan gak usah makan banyak-banyak. Jadi pagi-pagi sarapan itu udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma prebiotik kan? Ada gula nggak? Ada. Tempe probiotik kan fermentasi, ada protein, ada. Dan jadi gini, kalau kita bahas tubuh kita, jadi tadi saya katakan perut ya. Jadi kita bahas perut, perut itu ada kuncinya ada dua. Yang pertama tadi apa prebiotik sama probiotik. Indonesia kaya nggak dengan itu kaya banget. Salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa? Acar. Makanya acar ya. Asinan. Itu kan diasinin kan? Asin itu pakai apa? Pakai gula, pakai garam. Lalu muncullah biotik di sana. Gitu loh Itu sebabnya kimchi, kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea itu di, diakui dunia sebagai world healthiest food, kan gitu. Indonesia punya punya nggak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya. Ada namanya apa? Tape. Tape itu sehat. Tape itu kan fermentasi kan. Ada glukosanya ada. Nanti kalau anda misalkan uh, lagi apa ya? perutnya lagi bermasalah sebenarnya sepotong kecil tempe tempe e, tape itu bagus banget di samping tempe juga bagus tempe itu juga tempe juga probiotik ya jadi yang pernah saya share di mana di IG kemarin itu ketika prebiotik ketemu probiotik maka bahagianya luar biasa mereka sudah ada nyobain belum tempe di jus sama kurma enak Pak kok nyeleneh gini ya begitulah nyeleneh ya, nyeleneh tapi yang bagus gitu kan jadi ketika tempe ketemu kurma maka anda sedang mengawinkan prebiotik sama probiotik dan gak usah makan banyak-banyak jadi pagi-pagi sarapan itu udah cukup sebenarnya kenapa? kurma prebiotik kan ada gula gak? ada tempe probiotik kan fermentasi ada protein? ada jadi ketika kurma ketemu tempe ada gak sih? Tuh nggak dia siapin ya? Tidak ngomong saya, enggak apa-apa lah, lupa pula tempe sama kurma, Gak ada season di depan. <laughs> Jadi ketika tempe ketemu kurma itu the best, dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe yang mentah. Jadi pagi-pagi sarapannya, <laughs> Kok aneh begini, coba aja kerjain. Nanti seminggu aja Anda kerjakan, Anda akan merasakan badan yang jauh lebih sehat. Serius, ilmu begini emang nggak diajarin di sana, di fakultas nggak diajarin. Saya belajar sendiri gitu kan, mencoba merangkum-rangkum bagaimana konsep Islam dan bagaimana uh, sains menjelaskan tentang itu. Jadi nanti pagi-pagi, apa yang Anda kerjakan? Yang Anda kerjakan pagi-pagi, Anda minum teh rempah. Pagi-pagi teh itu contohnya apa? ketumbar, kayu manis, jahe juga termasuk rempah lah ya atau mungkin teh kunyit gitu kan, boleh diinfus, boleh dikasih air panas habis itu anda makan apa? makan kurma, tiga butir aja ya nggak usah banyak-banyak lalu habis itu anda makan tempe jadi nyamilnya tempe sama kurma tempenya diapain? mentah kenapa saya lebih sarankan mentah? karena ada satu ilmu, bukan satu ilmu. gini protein itu rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar, proteinnya sudah rusak, tapi gizi tetap ada ya. Protein, protein dia sudah namanya denaturasi. Jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok, kesehatan yang mentah. Begitu. Tempe kan protein, digoreng enggak? Rusak enggak? Rusak. Makanya makan tempe itu lebih baik Berarti, kalau kita makan tempe digoreng, nggak ada gizi sama lain, tetap ada, cuman sebagian besar proteinnya udah rusak, denaturasi namanya, Kakak dipanasin. Jadi, makan tempe itu bagusnya gimana? Ya, mentah. Gitu kan? Seperti itu.